sakit cuy. Yeah.
SMS? No. Semen padang? No. Oke, selesai babak pertama. Oke, udah kita tonton pertandingan PSMS ya di babak pertama. Skornya masih tetap 0-0 saat ya. 0-0. Jadi gimana tadi reaksinya menonton PSMS ya? Komentarnya? Beberapa menit kesel karena permainannya kurang bagus, tapi beberapa menit bikin kita gregetan karena beberapa kali ya, dapat ya setengah-setengah peluang lah. Setengah-setengah peluang ya. Tapi tadi membahayakan juga tadi peluang daripada Semen Padang kena tiang ya, sundulannya tadi ya. Lebih efektif Semen Padang sebenarnya, ya. Tapi kurang beruntung aja. Iya, tapi dari segi permainan 1-2-1-2 permain PSMS dari building apanya untuk attackingnya kan, itu dia cukup bikin sumringah penonton lah. Iya. Apalagi ada peluang tadi yang hampir ya tadi ya. Luar biasa, jadi itu dia tadi pertandingan PSMS babak pertama ya, antara PSMS lawan Semen Padang. Semoga babak kedua kita disuguhkan dengan pertandingan yang lebih atraktif lagi dan ada gol yang pasti ya, jangan sampai 0-0. Cocok? Cocok. Bang, siapa namanya Bang? Ardi Bang. Bang Ardi. Oke Bang Ardi, gimana komentar Abang PSMS Medan lawan Semen Padang hari ini Bang? Babak pertama 0-0. Bagus. Bagus sih Bang ya? Iya, cuman beruntungnya belum, kipernya jago. Oh, jadi untung aja orang yeah. Padang belum kebobolan Bang ya, karena kipernya jago ya. Babak kedua gol ini Bang. Oke, siap. Pokoknya babak kedua gol Bang ya? Iya, dua gol. Oke, nanti prediksi babak kedua Bang, berapa skor kita akhir Bang? 5-0. 5-0, mantep kali Bang. Penting 3 poin hari ini. Iya, wajib 3 poin Bang. Nipis gak apa-apa. Oke, yang penting 3 poin. Ini Medan, bukan Padang. Oh, ini Medan, bukan Padang. Oke guys, jadi itu dari Abang Ardi Bang. Bang Ardi dengan? Baim. Ali Bang. Oke Bang, siap Bang, thank you Bang. Oke Bang. Oke ini, dari samping aku ada Bang siapa ini Bang? Bang Wahyu Bang. Bang Wahyu? Oke Bang Wahyu, gimana komentar ya Bang? Babak pertama tadi 0-0 PSMS lawan Semen Padang Bang. Greget juga Bang. Greget juga doang ya? Ya. Terus Bang? Ya, peluangnya udah cukup bagus lah. Mudah-mudahan nanti babak kedua lebih bagus lagi. Mudah-mudahan babak kedua lebih bagus lagi. Yang pasti wajib ada gol Bang ya? Wajib Bang. Ya. Prediksi, gimana Bang? Semoga beruntung sama SMS. Oke, semoga beruntung. Semoga 3 poin Bang ya? Iya. Prediksi skor berapa Bang? 2-0 Bang. 2-0 ya? Pokoknya nanti babak kedua 2 nih ya? Iya Bang. Mantap kali. Thank you Bang Wahyu. Siap. Jadi ini pernak-pernik, serba-serbi babak pertama ya. Jadi di dalam serba-serbi ada juga minuman, es ya. Nah, ini minumannya. Alhamdulillah hari ini penonton banyak guys ya. Rame, stadion penuh, full ya. Lihat nih. Baik, Tribun Timur ya. Tribun Utara, Tribun Barat, apalagi Selatan pasti selalu penuh guys. Sat, pegang sat. Oh, oke bang. Siapa? Bang, komentarnya pertandingan PSMS tadi bang? Mantap, cuman kurang aja peluangnya tadi bang, sedikit lagi golnya bang. Sedikit lagi bang ya? Lagi bang. Oke, prediksi akhir berapa skor bang? 2-1. 2-1 bang ya? PSMS ya. Pokoknya 3 poin hari ini bang ya? Siap bang. Oke bang. Kalau abang gimana bang? Wasitnya baik pompa bang. Siap. Banyak pompa itu apa artinya bang? Kayak abang ini bang, bandarnya bang. Oke bang, siap. Apa udah pompa belum? Oke, jadi itu serba-serbi kehidupan supporter PSMS ya, yang ada di Tribun Timur guys. Pokoknya semoga PSMS menang ya, di babak kedua semoga ada gol lagi. Oke, mantap. Ayo.
double shift. Kira-kira gol Kak Zat.
Hah? Kira-kira gol nggak nih? Harus gol. Harus gol ya. Jadi bagus langsung presup dia kali ini, Bang ya. Mantap kali, Bang. Mantap kali, Bang. Melepas dahaga, deg-degan sepanjang pertandingan 0-0 sampai akhirnya di menit terakhir, sangat-sangat terakhir, gol dari Bustomi memenangkan PSMS Medan. 3 kita ngamankan 3 poin lagi. Pucuk dingin. Medan dingin ya. Jangan lupa pakai jaket di Medan ya. Asli. Udah hujan dingin lagi. Pucuk. Mantap. Kau sih ini kembar lah. Saudara kembarnya. Cusila wah. Oke, jadi kebetulan jumpa dengan supporter PSMS guys dan mereka kembar. Ini Bang Arifin. Ini Bang Ariman. Pucuk dingin. Pucuk Medan dingin. Pucuk dingin Bang ya. Dingin Bang, pucuk dingin. Oke. Bang, gimana Bang komentar pertandingan PSM Sosial? Mantap Bang, walaupun menit terakhir bisa buat 3 poin. Okay. Medan dingin Bang, pucuk. Pucuk. Pucuk di ubi, pucuk di cangkung. Minumnya pucuk esti lu Bang ya. Mantap kali. Oke, jadi udah selesai pertandingan ya PSMS melawan Semen Padang. Dimenangkan oleh PSMS Medan dengan skor 1-0 di menit 90 plus. Karena tadi ada pelanggaran di depan kotak penalti, terus ada tendangan bebas ya, terus dieksekusi oleh Ahmad Bustomi dan alhamdulillahnya menjadi gol. Ini betul-betul super sub banget nih si Ahmad Bustomi bisa mencetak gol di menit-menit akhir, apalagi dia datang sebagai pemain pengganti. Kali ini kita akui coach kita Iputu Gede betul-betul melakukan pergantian pemain dengan baik dan benar. Luar biasa keputusan yang tepat. Oke. Thank you so much yang udah nonton. Wah, ini luar biasa supporter PSMS Medan, ini luar biasa, pokoknya enggak ada duanya. Oke, thank you so much yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah bil alamin. Manajabi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.